tersebut. Di samping itu juga merusak dua unit kendaraan roda 4 milik saudara Nuske dan satu unit kendaraan roda 4 milik tetangganya, yaitu saudara Tommy, tetangga dari Pak Nuske. Nah, kemudian setelah melakukan pengerusakan dan tidak ditemukan orang yang dicari, kelompok ini kemudian keluar dari rumah tersebut dan akan kembali, tetapi disitulah mereka secara brutal mereka melakukan pengerusakan terhadap gerbang perumahan dan membuang tembakan sebanyak 7 kali. Security tertabrak, yaitu atas nama Adi Nugroho, dan satu orang pengemudi ojek online ya, ini tertembak di bagian kaki jempol kaki kanan, dan saat ini kedua-duanya dirawat di rumah sakit Medika Karang Tengah. Jadi berdasarkan laporan yang diperoleh dari masyarakat, kemudian Polres mendiskusikan dan juga segera melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan juga tadi saya sampaikan dari keterangan saksi-saksi yang ada, 25 orang ya datang di sana, itu kurang lebih ada 7 kali tembakan ya. Ya sampai saat ini untuk senjata masih, makanya masih kami dalam pemeriksaan ya.